5, 4, 3, 2, 1, fire! Tapi kita harus paham yang tersirat. Heran aku, kamu ini nggak pernah kenyang-kenyang. Di antara ratusan calon taruna dari ribuan yang tersaring. Kami yang kini tengah menjalani pendidikan di Magelang adalah orang-orang pilihan yang diharapkan menjadi kesatria bangsa. Beruntung aku sedikit banyak mengetahui seluk-beluk pendidikan di Magelang dari ayahku yang juga seorang perwira menengah. Tapi itu juga tak banyak membantu. Di sana hanya diri kita sendirilah yang mampu menolong kita. Kami terus ditempa dan dibina. Jiwa dan raga kami dibentuk mulai dari nol. Di mana kami harus membuang jauh kebiasaan kami di rumah. Kami dibentuk untuk menjadi manusia tegar, gigih, dan bertanggung jawab. Kawah Chandra di muka, itulah tempat penggojlokan kami. Kami harus bersungguh-sungguh, karena ini bukanlah saringan terakhir. Kami harus lulus dari tempaan Kawah Chandra di muka, bila ingin meneruskan ke akademi yang kita pilih. Setelah 3 bulan kami dididik di Magelang, kami berpisah sesuai jurusan yang kami pilih, yaitu darat, laut, udara, dan kepolisian. Dan sekarang aku berada di kereta yang akan membawaku ke Surabaya menuju pilihanku, yaitu AAL, Akademi Angkatan Laut. Panjang jalan kami bergembira, bernyanyi. Kami semua merasa lega. Satu ujian berat telah kami lewati. Meskipun kami tahu tantangan yang lebih berat menanti kami. Tapi kami telah siap untuk itu. Iya, kami siap.
Kenapa kamu, Mbak? Apa kamu tidak gembira? Sebentar lagi kita ini akan sampai di Bumi Moro. Kita akan senang-senang. Aku yakin keadaan di sana tidak akan lebih baik dari di Magelang. Ya, tentu saja kita di sana bukan untuk bersenang-senang. Kita ini dipersiapkan untuk menjadi perwira yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab. Ada apa sebenarnya dengan kamu, Bas? Isi formulirnya sekarang juga. Sudah apa, Pak? Sudah. Pak, jangan kecewakan Bapak yang sudah bersusah payah mencari formulir untukmu. Justru nanti saya akan mengecewakan Bapak kalau saya tidak berhasil dan gagal, Bu. Saya kan sudah bilang, saya tidak punya niat untuk masuk Akabri. Habis, hanya itulah yang Bapakmu bisa berikan. Untuk kuliah di tempat lain, rasa-rasanya Bapakmu sudah enggak sanggup. Apalagi adikmu masih memerlukan biaya yang besar. Bas, apa yang sedang Bapak usahakan buat kamu adalah yang terbaik yang bisa Bapak lakukan. Bapak yakin kamu bisa mengikuti pendidikan Akabri dengan baik, karena dalam tubuhmu mengalir darah Akabri sejati. Kamu punya kemampuan, kamu punya bakat. Berenangmu bagus, fisiknya bagus. Apalagi ini suatu kesempatan yang sangat baik. Tetapi kalau kamu masih tetap menginginkan di musik, ya, terserah. Tetapi Bapak tidak mampu untuk membiayai. Waktu aku ke kamar kecil, dia lagi ngelamun di pintu gerbong. Kenapa sih, Bar?
Aku sendiri tidak tahu. Mungkin ada sesuatu yang dia pikirkan. Ah, paling-paling mikirin ceweknya. Aku yang tanya, kenapa kamu menghindar dariku? Kamu mau lari? Itu urusanku. Cobalah pikir lagi baik-baik. Akibat dari perbuatan itu, bukan hanya akan merugikan diri kamu sendiri, tapi juga kedua orang tuamu. Aku malu baru sama kamu.
Sebetulnya aku malu mengatakan. Aku malu sama kamu atas sikap Tuhan. Terus rambar. Aku masuk akabri ini atas keinginan orang tua. Kalau kamu memang gak mau, kamu kan bisa menolak. Aku berniat untuk lari dari rumah dan mencari pekerjaan. Aku kasihan melihat bapakku yang begitu mengharapkan aku masuk akabri. Aku sependapat dengan ayahmu, Pak. Kamu akan mampu menyelesaikan pendidikan dan menjadi seorang perwira. Bukti, kamu berhasil lolos tes dan bisa menyelesaikan pendidikan di Magelang. Kepada bapakku, kepada orang tuaku. Tapi tiba-tiba saja aku tadi jadi ragu. Apakah aku mampu untuk membuktikan kepada bapakku bahwa aku bisa menjadi seorang perwira? Kamu pasti mampu, Bang. Percayalah. Bang, apakah masuk akabri ini memang sudah menjadi cita-citamu? Ya. Sejak kecil, aku sudah punya angan-angan untuk bisa seperti ayah. Aku begitu ingin berpakaian seperti ayah, yang nampak begitu gagah dengan pakaian seragam. Jadi rapat jelas nanti. Ya jadi ya. Kalau begitu nanti Faruna ikut ayah ke armada untuk latihan berenang, mau kan? Mau. Ya. Baju renangnya dibawa ayah. Ya tentu dong, masa mau berenang pakai belangkon. Ayo berangkat dulu ya. Baruna, ayah pergi dulu. Baruna tidak boleh nakal ya? Ya, ayah. Ayah pergi dulu ya. Ayahku memberikan hadiah baju seperti milik ayah, yang
seukuran dengan tubuhku waktu itu. Aku sangat senang sekali. Tapi ibu, nampaknya kurang begitu senang. Karena setiap hari, aku selalu memakai baju itu. Sehingga ibu hanya bisa mencucinya di malam hari. Waktu kecil, aku juga begitu bangga pada bapak. Nah, sekarang giliran kamu yang membuat bangga ayah. Berjam-jam kami berada di dalam kereta api. Tidak lama lagi kami akan tiba di Surabaya. Rasa gembira kami ungkapkan dengan bernyanyi dan bernyanyi. Perasaan dan keinginan kami sama. Tidak sabar untuk melihat kampus Akademi Angkatan Laut yang menjadi tempat pendidikan kami, yang selama ini baru dapat kami bayangkan dan kami dengar lewat cerita. Mas Koro nampak sudah melupakan keinginannya untuk meninggalkan pasukan. Ia mulai tersenyum dan mulai ikut bernyanyi penuh semangat. Ginting dan Martin seperti biasa saling menggoda.
Baik, kalian sudah nyampe Surabaya. Sekarang seluruh kegiatan kalian mengikuti program rencana orientasi yang dicanangkan oleh senior kamu. Jadi saya minta mulai saat ini kalian laksanakan semua kegiatan orientasi sebaik-baiknya. Saya tidak mau lihat kamu lelean nanti. Dan mulai sekarang kamu tinggalkan kesan-kesan kamu selama di Magelang. Selama kamu di kereta, jangan lelean, santai, tidak ada. Karena laut, setiap saat harus siap. Siap! Dan satu dari saya, setiap kalian gerak, saya minta kalian selalu waspada. Karena apa? Setelah ini, kalian mau dibawa ke Gresik. Dan di jalan, kalian akan ada serangan-serangan mendadak. Saya tidak mau kalian mati karena itu. Sekali lagi, kalian hati-hati di jalan. Setelah ini, para komandan divisi, bawa anak buahnya, mengambil senjata helm. Laksanakan dengan cepat. Berjalan. Yuki Rata Jalabira Berkasa